الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim, yang mana kita dah sampai pada itu kepada bab yang ke-45 dan ini masuk 46. Bab 45 itu kita ambil berkenaan dengan tajuk Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa mati mempertahankan hartanya maka dia mati syahid. Dan kita bincangkan dalam hadis berkenaan bahawa orang-orang yang mempertahankan harta dia ni terlibat dalam tajuk ni lah, macam rompakan sebagai pengambilan secara paksa. Yang mana benda tu kita kata sebagai apa Muslim ni, setiap seorang tu ada kehormatan pada darah dia, harta dan maruah dia. So tidak ada siapa boleh cuit, boleh ambil dengan hak yang sepatutnya. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala jadikan umat Islam, siapa mempertahankan harta dia, memang kita kata nak memaafkan tak ada masalah, tetapi menuntut atau mempertahankan itu adalah lebih utama. Kerana orang yang mempertahankan harta tadi, daripada dia ambil, dia mati syahid kalau sekiranya terbunuh. Dan orang yang yang merampas tu, kalau dia mati maka dia masuk neraka. Kan, itu dalam hadis Nabi nyatakan. Dan bahkan kita bincangkan, macam sering saya sebut, dalam ulama-ulama menyatakan bila kata masuk neraka mungkin diampunkan, mungkin tidak. Ya, maksud dia ni orang buat kabair, dosa-dosa besar. Kadang-kadang Allah Ta'ala boleh ampunkan, kadang-kadang Allah Ta'ala tak ampunkan, terpulang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik, hari ni kita masuk bab ke 46 eh. Bab Sita wa arba'in. Man ustur'iya ra'iyatan falam yajtahid walam yansah lahum lam yadkhulil jannah. Man ustur'iya ra'iyatan falam yajtahid walam yansah lahum lam yadkhulil jannata. Waman nammal haditha lam yadkhulil jannata. Al hadith mi'ah wa asharah. An Ma'qil ibn Yasar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramahullahu alaihi al-jannah. Wa fi riwayatin ma min amirin yali amra al-muslimina thumma la yajhadu lahum wa la yansahu illa lam yadkhul ma'ahum al-jannata ma min amirin yali amra al-muslimina thumma la yajhadu lahum wala yansahu illa lam yadkhul ma'ahumul jannata. Hadis 111. Wa an Hammam ibn Harith qala kana rajulun yanqulul haditha ila al-amiri qala
Faja'a hatta jalasa ilaina. Faja'a hatta jalasa ilaina. Faqala Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yadkhulul jannata qattat. La yadkhulul jannata qattat. Wa fi riwayatin nammam. Ni balik ke atas. Ya? Apa benda? Oh, sikit satu line ni? Ya, satu line ni. Sekejap, sekejap. Okay. Apa hilang? Ha? Fakun oh hadis tadi. Ha, okey. Yang teks yang tu dengan teks yang ni, teks yang ni diorang ringkaskan lagi. Dipendekkan lagi. Ha, yang tu yang asal. Nak teksnya eh. Cari. Freeze. Okay, baik. Ini dua tadi. Mungkin saya nukil kot. Satu yang 151. Satu lagi dua lafaz. Okay. Lafaz yang ini. Okay. Tertinggal lah. Tertinggal lah. Dekat dalam yang tadi. Dekat dalam yang tu tertinggal. Pasal lafaz yang asal dia, yang dalam tu saya pindahkan tu kan. Dia lafaz dia okey, dia daripada apa, daripada An Hammam bin Harisi qala kana rajulan yanqulul haditha ila al amiri fa kunna julusan fil masjid. Kana rajulun yanqulul haditha ila al amiri fa kunna julusan fil masjid. Faqala al qaumu hadha mimman yanqulul haditha ila al amir. Betul, okey, hadha mimman yanqulul haditha ila al amir. Qala faja'a hatta jalasa ilaina. Faja'a hatta jalasa ilaina. Faqala Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yadkhulul jannata qattat. Riwayatin nammam. So lafaz yang tajuk tadi actually pasal nammam. Yelah, dalam buku yang saya baca tu dia hilang satu baris. Okay, baris yang kita baca tadi eh. Pasal kat sini ringkas terus, lompat terus, nampak? Ja'a rajulun yanqulul haditha ilal amir. Okay, kan dahulunya seorang lelaki memindahkan kata-kata kepada apa pemerintah eh, kepada gubernur. Lalu datang dia duduk pada kami. Dia tengah-tengah tu hilang. Mana ada seorang yang apa frasa yang ada orang mengadu pada Hudzaifah hilang daripada dari sini. Tapi ini hadis dia tak hilang lagi eh. Kita baca lagi. Baik. Naik atas balik. Mana yang betul tu yang kat situ, bukan yang kat sini. Yang betul, yang pada tuan-tuan sekalian tu betul. Baik. Bab sita asadisa wa arba'in. Bab yang ke-46. Bab ke-46. Man ustur'iya ra'iyatan. Sesiapa yang diberikan tanggungjawab eh, tanggungan untuk menanggung ra'iyatan, satu tanggungan atau satu gembelaan. Jadi perkenaan gembelaan digunakan kat situ sebab apa tau? Sebab hadis ni lafaz dia am. Ustur'iya ra'iyatan, maksud dia meaning anything. Bukannya hanya seorang pemimpin atau pemerintah. Okay? Hadis ini adalah lafaz yang am pada semua benda yang ditaklifkan untuk penjagaan. Okay? Pada selainnya, orang-orang ditaklifkan untuk jaga benda lain. Sebenarnya sabda Nabi SAW adalah hadis yang sahih. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi kata, kullukum ra'in. Kamu semua ni adalah pengembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan semua di kalangan kamu ni dipersoalkan berkenaan gembalaannya. Meaning that dalam kataan ra'iyah tadi, ya okay, ra'in tadi dia am, bukan kepada kepada pemerintah saja. Ini makna maksud dia, maka kerana fal imam alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka pemerintah atau pemimpin
yang apa dia apa menguasai ke atas manusia ni, dia ni adalah dia adalah pengembala dan dia akan ditanya berkenaan gembalaannya. Demikian juga seorang lelaki pada ahli keluarga dia, isteri dia, anak dia dan hamba dia, macam itulah. Seorang isteri pada harta suami dia akan ditanya juga berkenaan tersebut. Jadi secara tak langsung lafaz hadis ini datang, walaupun kita akan baca sini ada tumpukan kena kepada apa, kepada kepada pemimpin atau pemerintah, tetapi asal meaning dia kena pada semua. Okey. Jadi dalam hadis ni, man ustur'iya ra'iyatan, barang siapa yang apa ustur'iya disuruh atau diminta mengembala satu gembalaan, falam yajtahid, maka dia tak bersungguh-sungguh, walam yansah, dan tidak dia tak tulus, lahum kepada mereka. Yansah, nasaha, yansahu, kita terangkan hari tu, nasihah bukan hanya maksud nasihat kita, advice. Actually the real meaning of nasaha ni adalah tulus. Tulus, ikhlas. Okay, itu Nabi kata dalam hadis yang saya kita baca dulu, ad-dinun nasihah, agama itu nasihah. Maksud dia tulus ikhlas, bukan agama itu bagi nasihat. Tu orang salah faham terjemah. Bila terjemah aku agama itu bagi nasihat, para sahabat tanya, kulna liman, kepada siapa? Lillah, kepada Allah. Dah pun pening kepala, apa sebenarnya bagi nasihat kepada Allah Ta'ala pula? Allah Ta'ala perlu, tak perlu nasihat kita. Tapi maksud asal dia adalah Nabi kata ad-dinun nasihah, agama itu tulus ikhlas. Para sahabat kata, kepada siapa tulus ikhlas tadi? Kepada Allah. Apa betul? Kepada Rasul, kepada kitab. Dan itu meaning yang kita kata, saya tak langsung betul pengertian dia. Bila salah terjemah, habis, hancur. Bukan seorang saya tengok, ustaz ramai terjemah salah hadis tu. Perkataan nasihat tadi dia pakai dengan perkataan asal, sedangkan meaning dia bukan maksud nasihat, bukan advice, tapi maksud dia adalah nasaha, nasahatil asal, nasahatul asal, aku tulinkan madu. I purified the madu, maksud dia. Saya tapis madu berkenaan, panggil nasah tul asal. So itu cara dia dalam bahasa Arab ni, kena faham. Jadi maka barang siapa yang diminta mengembala satu gembalaan, maka dia tak bersungguh dan dia tak tulus kepada mereka. Lam yadkhulil jannah, takkan masuk syurga. Wa man namal hadis, barang siapa menyebarkan atau menukil-nukilkan cerita, lam yadkhulil jannah, tidak akan masuk syurga. Okey. An Maqal ibn Yasar daripada Maqil ibn Yasar, qala beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin, tidak ada mana-mana hamba yastar'ihi Allahu ra'iyatan, yang Ta'ala gembalakan untuknya satu gembalaan. Mana satu benda, Allah suruh dijaga satu penjagaan, satu benda. Kalau dia pemimpin, maka rakyatlah. Kalau sekiranya dia suami, keluarga dia, seorang lelaki pada keluarga dia. Kalau dia gubernur, pada rakyat dia, pada apa daerah dia. Kalau dia isteri, pada harta dan suami dia, juga maruah dia. Secara tak langsung semua tadi tu masuklah. Tidak ada sebarang hamba yang diberikan tanggungan, okay, digembalakan oleh Ta'ala satu gembalaan. Yamutu yauma yamutu, dia mati pada hari dia mati. Wa huwa ghashun li ra'iyati, dalam keadaan dia membuat pengkhianatan. Ghash, okay? Dia selewing, buat penyelewengan terhadap ra'iyati, gembalaannya. Tidak adalah orang macam ni illa, melainkan haramallahu alaihi aljannah, atau telah haramkan ke atasnya syurga. Dan ra'iyah atau ri'ayah ni, actually perkataan asal dia adalah hafz, penjagaan atau siyanah, pemeliharaan. Dan ghish ni lawan kepada nasihah. Actually dalam hadis yang akan datang kita akan baca, ghasha ni maksud dia selewing, maksud dia khianat. Dan nasihah ni maksud dia tulus, sincere. Sejenis macam kita kadang kita tegur orang, kita cakap benda yang apa, sesuatu perkara, matlamat asal kita tegur tu adalah supaya kita dapat baiki dia, supaya dia jadi baik. Itu sincerity maksud dia. Bukan kerana kita nak jatuhkan dia, bukan kerana kita dengki apa dia ada, bukan. Itu maksud sincere. Sincere pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita tahulah. Jadi kalau sincerity ni kepada apa, gembalaan kita, contoh macam seorang pemimpin pada rakyat dia. Mana bila dia jadi pemimpin, dia tahu dia nak mentadbir rakyat supaya rakyat ni tidak ada siapa yang miskin, tidak ada sekian, tidak ada siapa yang merempat, tidak ada siapa yang susah, semua senang, semua mudah. Maka itu adalah benda yang menunjukkan ikhlas dia. Tapi bila dia larikan sebahagian duit untuk dia makan, dah masalah lah. Di situ maksud dia selewing. Dia termasuk di kalangan orang-orang yang dia dalam hadis ni. Okay? Tak kira dia ni siapa. Okay? Jadi dia kata maksud dia dekat situ, dan hasil dia kembali kepada hadis ni. Hasilnya adalah
larangan atau amaran daripada mempersia-siakan apa-apa yang kita diperintahkan untuk menjaganya. Anything kita disuruh berjaga, maka kita kena bertanggungjawab menjaga benda berkenaan. Macam suami, seorang lelaki apa ditanggungjawabkan dengan isteri dia, maka dia menjaga sungguhlah. Bersungguh-sungguh untuk menjaga isteri dia. Maksudnya isteri pula diberikan apa tanggungjawab untuk menjaga kehormatan dan juga harta suami dia. Kena jaga sungguhlah. Bukan dia mempersia-siakan benda berkenaan. Dan bahawa perbuatan cuai dalam perkara berkenaan, sedangkan mampu untuk melakukan apa yang ditentukan ke atas dirinya, okay, masuk dalam perkara tersebut maksudnya Allah Taala haramkan ke atasnya neraka, syurga. Mana wajib masuk neraka lah, haram masuk syurga. Dan ini membawa kepada zahir dia lah. Sekalipun jika ini dibawa kepada masuk zahir dia, maksudnya orang tu haram masuk syurga, haram masuk syurga kalau sekiranya dia rasa halal. Contoh macam pemimpin rasa halal seleweng duit rakyat, kerana saya pemimpin, dia rakyat. Suka hati saya lah. Masalah. Atau sultan zaman dulu kan. Zaman dulu sultan. Dia macam saya pernah tanya, saya sebut tu apa? Cerita sultan jahat ada? Ada tak? Pernah tengok sultan jahat? Sultan lah. Sultan tak betul perangai. Ada? Ada. Menteri jahat ada? Mana ada? Filem tak ada? Filem tak ada. Cerita Tamil ada? Cerita Tamil menteri jahat ada? Cerita Melayu tak ada? Tak boleh. Dia jadi pelik sikit. Okay. Ini bukan, saya bukan arahkan orang lawan pemerintah. Dengar sini. Ini pasal nak bagi tahu. Dia kata, ada? Filem eh? Filem mana ada? Menteri tak jahat. Menteri manusia mana ada tak jahat? Semua manusia buat dosa. Tak, semua manusia ni adalah manusia ni semua buat salah. Tak kira siapa. Dia pasti ada silap. Tapi tajuk dia sekarang ni, kalau dia rasa halal perbuatan tadi, maka haram ke atas dia syurga. Kalau dia rasa halal. Memang ada orang rasa halal. Bahkan ada sebahagian manusia, saya kata, saya dengar cerita. Siapa-siapa macam ni? Dia kata apa? Tak apalah, curi sikit-sikit. Dia kata, alah dia ambil sikit-sikit untuk anak dia, sikit untuk bini dia, sikit apa salah. Mana dalam Islam tak benar kan? Kan untuk kroni sikit ke tak boleh? Yang dalam Islam haram. 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 Pusing mana pun haram. Tak ada pusing, ada halalnya. Haram. Faham tak? Itu sebab kenapa pemimpin dalam zaman para sahabat zaman dahulu, bila seorang tu menjadi pemerintah, mengelak. Lari jadi pemerintah. Zaman kita semua berebut jadi nak jadi MP. Kan? Ada allowance, ada apa. Gila apa. Tak ada kerja lain. Dah dengar sini. Pasal dalam Islam, benda ni tanggungjawab. Dia bertanggungkan anda sebagai orang. Contoh macam MP kawasan berkenaan. Setiap orang kawasan tersebut, ada tak makan, tak makan. Duit tak cukup, anak tak pergi sekolah ke, hilang anak ke dan sebagainya. MP tu bertanggungjawab. Ahli parlimen dan sebagainya. Adun. Ini sekarang ni adun mungkin tak ada jumpa orang pun. Lepas menang dia beli banglo, lepas tu hilang. Gila betul. Kan? Pasal tak ada rasa, tak ada takut Tuhan ke? Pasal benda ni haram. Itu sebab kenapa kita dalam keluarga kita sendiri. Macam isteri kita, dia abaikan macam ada orang kes tertentu kan. Dia kahwin, tinggalkan bini dia. Ini sekarang orang tak akan persoalkan balik. Nafkah tak bagi dan sebagainya. Orang tak akan persoalkan. Anak kita tak jaga, kita tengok anak kita punya pendidikan dan sebagainya. Orang tak akan persoalkan. Yang serah main serah kat mate dia. Lepas tu anak tu percaya hantu setan, mula pening kepala. Apa salah anak saya percaya hantu setan ustaz? Tanya, siapa bela? Dia kata, mate bela. Mate tengok cerita apa? Tengok cerita dia bawa putih bawang kelabu. Kan? Ini salah. Pasal tanggungjawab anda. Pasal itu adalah amanah Allah Ta'ala kepada kita. Bila Allah Ta'ala berikan satu perniagaan kepada kita, jaga benda berkenaan. Mana pelihara dia. Dan mengabaikan benda berkenaan di sisi Allah Ta'ala adalah haram. Bahkan kalau rasa halal benda tersebut, mengabaikan dan halal kan? Dia abaikan, dia seleweng, dia khianat kepada rakyat dia atau kepada bawah tanggungan dia tadi kan. Macam suami khianat isteri, isteri khianat suami, atau pemimpin khianat rakyat. Maka dalam tajuk tadi, haram ke atas mereka ni. Kalau mereka rasa halal, haram ke atas mereka syurga. Haram. Ini yang kata-kata. Kalau dia kata halal, maka dia masuk dalam tajuk haramallahu alaihil jannah. Dan itu salah satu kan. Dan satu takwilan dia pula yang lain. Kalau sekiranya, bahawa sekiranya dia ni mungkin Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka dan apa dengan janji amaran ni tadi, Allah Ta'ala masuk neraka dengan tempoh yang panjang. Allah Ta'ala halang dia masuk syurga untuk tempoh tertentu. Allah Ta'ala haram ke atas dia sepanjang tempoh berkenaan. Ni pasal kita sekarang ni, pasal kita tak tahu. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, macam kita baca hari tu kan. Kalau tak kata apa dalam surah Lillahi ma fis samawati wal ardh, 4 ayat akhir surah Al-Baqarah. Kan Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Milik Allah Ta'ala apa di langit dan juga di bumi. Wa in tubudu ma fi anfusikum. Apakah kamu zahirkan apa dalam hati kamu? Au tukhfu, atau sembunyikan, kamu sembunyikan, yuhasibukum bihi, Allah Ta'ala hisab semua sekali. Dan depa tu tak kata apa? Fayaghfiru liman yasha. Diampunkan siapa-siapa yang dia
kehendaki. Wa ya'adzib man yasha, diazab siapa-siapa yang kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha atas segala sesuatu, Maha berkuasa. Sebab itu hak dia yang mutlak. Keampunan, penyiksaan, okay, pelepasan hamba daripada sebarang masalah. Actually dalam kita baca macam hadis-hadis Nabi SAW, dia apa tentang hisab, eh. Banyak hadis-hadis insya-Allah kita sampai nanti. Ada kekena hadis-hadis itu terangkan. Contoh macam ada orang yang datang hari akhirat, dosa dia banyak. Dia Allah kata, ini yang kau buat, ini yang kau buat. Dia kata, betul ya Allah, betul ya Allah, betul ya Allah. Tapi Allah Ta'ala kata, akulah yang sembunyikan kau, sembunyikan semua sekali. Orang tak tahu dosa dia. Tapi lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Aku sembunyikan ia di dunia, akulah yang ampunkan untuk ia hari akhirat ini. Allah Ta'ala ampunkan macam tu saja. Boleh, tapi janganlah buat dosa kemudian agak-agak Allah Ta'ala ampunkan. Anda belum tentu jadi orang berkenaan. Kita belum tentu kita jadi orang tersebut. Jadi jangan kita apa, jangan ambil chances kan. Nanti salah chances masuk dalam, tak keluar-keluar. Tahu tak? Menjunam ke neraka 70 tahun dan sebagainya. Bukan kita kata benda-benda yang kita kata benda yang simple, eh. Jadi ialah ada orang cerita dengan saya. Dia kata apa? Tadi naik roller coaster. Roller coaster kan? Ini masalah kalau orang apa, orang yang sikit apa percaya akhirat ni, kalau dia masuk naik roller coaster ni pening kepala. Dia cakap yang bini dia, tahu tak? Jatuh roller coaster tu, tak ada apa-apa benda dia bayangkan. Dia dengar, dia teringat hadis Nabi. Nabi kata hari akhirat nanti ada orang yang jatuh menjunam dalam neraka 70 tahun. 70 tahun menjunam dalam neraka. So dia tengah terayun dalam apa, roller coaster tu. Dia kata kalau macam ni aku takut, takut neraka kan sebab dia naik roller coaster. Boleh tak? Ada actually benda ni kadang-kadang lah. Pasal menjunam kan, ketakutan dari tu. Menjunam 70 tahun, gila apa. Memang kita kata benda ni lah. Tapi masalah lah, bukanlah maksud saya galakkan tu tak naik roller coaster. Tapi saya nak beritahu kadang-kadang ada orang tu macam tu lah. Dia perasaan, perasaan manusia ni kadang kita tak boleh nak ni. Tapi bila percaya akhirat tu ada, menyebabkan dia terfikir, kalau dalam kubur macam mana, kalau dalam sekian macam mana. Benda macam tu je. Masuk dalam roller coaster tu dia rasa takut. Sebab apa? Jatuh menyunam tu. Dia kata kalau macam ni tak tahan, kalau jatuh dalam neraka 70 tahun lagi tak tahan. Kan? Macam tu ketakutan, kesakitan yang apa, ketakutan yang berlaku pada diri dia. Jadi secara tak langsung kita kata, pasal kita belajar Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tidak akan mengkonfirmkan orang tu tak boleh keluar daripada neraka kecuali dengan nas. Dan bahkan dalam nas Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala nyatakan apa? Inna Allah la yaghfiru. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan disekutukan dengan siapa. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala ampunkan selain itu untuk siapa-siapa yang dia kehendaki. Dan ayat ini refer kepada orang yang mati dalam keadaan berdosa. Kalau dosa dia mati dalam keadaan syirik, takkan lepas dah. Confirm dia akan neraka kekal. Tapi kalau dia kata bukan syirik, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang dijanjikan macam dalam hadis ni, janjikan orang berkenaan kan, dia khianat rakyat dia, dia masuk neraka, Allah Ta'ala haramkan neraka. Mungkin haram tadi haram tempoh tentu, pasal Allah Ta'ala berhak untuk keluarkan orang yang bukan di kalangan ahli syirik. Dia boleh. Kalau dia munafik, confirm jatuh bawah lagi. Itu sebab kenapa bila apa pengarang buku kita dia try, dia kata letakkan awal tu, kalau orang tu rasa halal, then confirm dia takkan keluar dah. Memang Allah Ta'ala haramkan selama-lamanya ke atas dia syurga. Memang dia takkan masuk syurga. Tapi kan dia kata dia tidak merasakan halal, tapi dia rasa macam ambil sikit lah, anak pergi sekolah, ambil sikit lah sekian. Tapi dia tak rasa halal, dia tahu dia berdosa. Dia mungkin di situ Allah Ta'ala akan haramkan dia syurga untuk tempoh tertentu, tempoh yang panjang. Dan kemudian dia akan jadi masuk dalam keadaan seperti orang-orang yang buat dosa besar di kalangan ahli tauhid, mana Allah Ta'ala boleh ampunkan dia, Allah Ta'ala boleh kekalkan dia dalam tu. Bukan mesti wajib dia lepas, eh. Bukan wajib lepas. Pasal Allah Ta'ala punya hak mutlak. Pengampunan tadi milik Allah Ta'ala. Syurga itu limited. Ni siapa saya tanya soalan? Dia kata kenapa tak buat besar lagi? Kan? Syurga itu limited. Satu dalam seribu. One in a thousand. Ahli syurga ni, ratio dia dengan ahli neraka, satu ahli syurga, 999 dalam neraka. Anak Adam keseluruhan dia. Macam kita kat Malaysia ni, ada 27 juta. So, 27 ribu saja yang masuk syurga. 27 ribu. Tolak ustaz, tolak Pak Imam lebay, habislah. Ni jadi kes, dia cerita. Tak, tapi lah. Itu rahmat Allah Ta'ala berikan, bahawa dia akan, dia itu bukan kerja kita. Jangan bilang bab tu. Maksudnya kena apa, bersungguh-sungguh untuk lepaskan diri kita. Cari jalan. Jangan bermalas-malas dalam apa, melepaskan diri daripada neraka. Baik. Dan itu riwayat, eh. Dan satu riwayat yang lain, ini confirm terus kepada pemerintah. Dan riwayat yang lain, Allah Ta'ala apa, Rasulullah SAW sabda, wa fi riwayatin, dan satu riwayat yang lain, ma min amirin yali amral muslimin. Ma min amirin yali amral muslimin. Tidak ada mana-mana pemerintah atau gubernur, eh, atau pemimpin pemerintah, eh, yali amral muslimin, yang menguasai atau mengurus urusan orang-orang Islam.
Thumma la yajhadu lahum. Kemudian dia tak bersungguh-sungguh untuk mereka. Tak bersungguh-sungguh langsung. Tak ada pernah rasa perlu, kan? Cuti, asyik cuti je. Pergi Bali, pergi Phuket, pergi sekian, kan? Pergi jalan satu dunia-dunia. Pergi Holland, pergi London. Dia tu hilang. Mana YB? Hilang. Mana YB? Hilang. Kan? Apa benda dia buat? Dia ni wakil rakyat Holland ke wakil rakyat Malaysia? Kan? Pelik. Asyik keluar pergi tempat lain je. Pergi negara sekian, pergi ni. Kan? Iyalah kita kata apa urusan dia? Urusan dia lah. Tapi asyik keluar-keluar apa merayau tak tengok ahli ewan rakyat. Masalah. Pasal dia bila dia diundi oleh rakyat. Contohnya lah dalam masyarakat Malaysia kita ni. Dia adalah orang bertanggungjawab kata rakyat dia. Macam saya kata tadi. Kalau ada seorang orang mencuri ke, perompak ke, apa ke, miskin tak makan ke dan sebagainya, akan ditanya dia. Orang tak berdaftar, ada orang apa, macam-macam. Eh? Bukan main lepas-lepas macam tu je. Dia tak bersungguh kepada mereka. Walau yang soh dan dia tak tulus. Tidak tulus ikhlas. Tidak rasa, tak ada sincerity. Dia tak nampak orang yang lain tadi macam tu, macam dia dijadikan wakil rakyat. Dia tak nampak orang yang lain tu macam bapak dia sendiri. Macam mak dia sendiri. Kan kita kata sincerity akan timbul bila kita lihat orang-orang lain di kalangan kita ni macam adik-beradik kita sendiri. Tak adalah kita macam, asal dia ni kaya, ambil kekayaan dia. Apa sahaja dia ni sekian, kita rampas pula kekayaan orang. Kita pula, dia syarikat, kita buka syarikat baru pula. Take over syarikat dia. Dia meniaga apa? Oh, dia kaya apa? Oh, kaya simen. Kita buat kita kilang simen sebelah. Dia sentiasa macam tu. Dia sifat, apa sifat dia apa? Ada pengkhianat. Dengki tu ada. Mana tak ada sifat tulus. Maka nescaya dia akan masalah. Apalagi dia jadi pemerintah. Di situ akan keluar undang-undang baru, sekat undang-undang baru, sekat supaya dia boleh meniaga, orang tak boleh meniaga. Itu masalah. Sebab kenapa dalam Islam ni, bila Nabi kata, tidak ada sebarang pemerintah yang mengurus urusan umat Islam. Kemudian tidak bersungguh untuk mereka. Dan dia tidak apa? Bersifat tulus. Melainkan, lam yadkhul ma'ahumul jannah. Takkan dia masuk bersama-sama dengan mereka, syurga. Orang tak masuk di mereka bersama-sama dengan, dia ni takkan masuk bersama-sama orang Islam dalam syurga. Ini mengisyaratkan kepada sahihan apa yang kita sebutkan bahawa dia apa tidak masuk syurga pada waktu. Mungkin di, waktu yang ni orang lain masuk, dia tak masuk lagi. Mungkin maksud dia, dia tersekat daripada masuk bersama-sama orang Islam. Kalau sekiranya dia tidak merasakan halal perbuatan dia tadi. Dia buat tapi dia ada rasa guilty. Dia rasa salah dan sebagainya. InsyaAllah Ta'ala akan berikan dia lepas. Tapi kalau dia buat dan dia rasa macam, siapa suruh pilih aku? Kan, siapa suruh pilih? Ha, kan, tak pandai siapa suruh? Ada orang macam tu. Saya jumpa ada Allah Ta'ala tu. Saya ingat kita laku kes di Iraq. Kan orang Islam diserang di sana. Tahu mulut dia kata apa? Siapa suruh mereka tak kuat? Dia kata, siapa suruh mereka tak kuat? Dia kata. Saya kata dengan dia, kalau saya jumpa awak tepi jalan, saya lempang awak. Kemudian bila awak tak boleh tawar balik, siapa suruh awak tak kuat? Macam tu cara dia. Siapa ajar? Ini satu sense yang paling silap. Saya tak tahu kenapa. Dia mungkin cara sistem politik dunia macam tu dia ajarkan. Maksud dia, bila anda tak kuat, salah anda. Anda diserang, anda tak mampu, maka salah anda. Siapa ajar? Siapa ajar benda macam ni? Tapi ini sense of orang kata kehidupan zaman sekarang kan. Ikan makan ikan, orang makan orang. Dilihat macam tu. Dia boleh lafazkan, dia kata siapa suruh Iraq tak kuat. Tu jadi Amerika dapat masuk. Kalau Iraq kuat, Amerika tak masuk, dia kata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu saya kata kalau saya jumpa awak tepi jalan, saya lempang awak, dia kata. Kemudian bila awak kata pasal lempang, siapa suruh tak tahan? Macam tu. Apa la ilaha illallah. Ini faham tak? Salah faham. Pasal ada orang rasa benda tu boleh. Halal. Tak mengapa dia langgar. Tak mengapa dia rampas harta orang ni. Tak mengapa dia tipu orang ni. Tak mengapa. Jangan kadang projek-projek dan sebagainya. Ini benda-benda biasa berlaku dalam masyarakat kita. Masyarakat India pun dah biasa tunjuk lah. Masyarakat India dalam filem dia ada. Dalam masyarakat Melayu tak ada filem. Okay. Mana dia tunjukkan kadang-kadang menteri tu datang. Dia punya projek tu dia ada percentage. Dia ambil tanah orang dan sebagainya. Mana salah? Haram. Haram, haram. Tak ada halal di situ. Kalau dia kata benda tu ambil jalan raya, buka jalan raya untuk kegunaan orang ramai, betul. Tapi kalau buka syarikat, dia punya saham dalam tu, itu salah. Tapi kerana dia pemerintah, dia kata, siapa suruh tak pemerintah? Saya jadi pemerintah, suka hati saya lah. Salah. Itu bukan cara dia dalam Islam. Haram. Takutlah neraka. Ini masalah kena buat ceramah ni kat parlimen dan kan? Tak faham-faham kadang-kadang. Ha? Ya, tapi betul lah benda ni salah. Kan pantang dapat peluang sikit makan, apa hal? Pasal ini tanggungjawab. Bukan ini tanggungjawab. Itu Nabi kata pada Abu Dhar. Abu Dhar Al-Ghifari. Dia minta pada Nabi SAW untuk dapat jadi wakil. Apa? Nadamah. Dalam hadis berkenaan
Contoh ini. Dalam hadis ni, okay, an Abi Hurairah ta, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah di Bukhari ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam sallam, qala, Nabi bersabda, innakum, sungguhnya kamu, Nabi kata, satahrisuna alal imarati. Kamu, Nabi kata, akan menjadi tamak, menjadi sungguh-sungguh berebut-rebut ke atas apa? Pemerintahan. Jadilah. Nabi sebut jadilah. Wasatakunu nadamatan yaumul qiyamah, dan dia akan menjadi untuk kamu sebagai penyesalan pada hari kiamat nanti. Maka kamu akan kata, "Ih, kalaulah aku tak pegangkan bagus." Maka macam saya kata jelah. Macam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia pegang jawatan kan. kisah yang macam mana dia pernah sekali dia suka meronda. Dia ronda kan, tengok rakyat ni macam mana. Dia pergi keluar nampak ada satu keluarga kan, perempuan masak batu. Masak batu kan, masak batu, kemudian tak apa, perempuan tu tak boleh makan. Mana nak ni nak apa tak? Bapaknya tunggu, bininya apa, bini nak bersalin. Masak batu, anak duk tunggu benda tu kan. Lepas tu Umar pergi tengok benda dah masak dan sebagainya kan, tengok masak batu. Pasal nak bagi anak tu diam. Bini bersalin, Umar panggil bini dia dari rumah, anak panggil bini dia suruh tengok perempuan bersalin tu. Kemudian Umar pergi Baitul Mal, angkat tepung sendiri nak masak untuk mereka. Ada salah seorang tabi'in ikut Umar, nak tolong. Amir Minin, aku tolongkan untuk kau. Umar kata, kau nak tanggung dosa aku ke? Kau tanggung dosa aku. Umar kata, demi Allah, kalau seekor lembu dekat jalan ke Iraq tu tergelecok kaki sebab jalan tak betul, Allah tak akan tanya pada aku pada akhirat nanti, "Wahai Umar, apa sebab kau tak betulkan jalan untuk lembu berkenaan jalan?" Mana ada pemimpin macam ni sekarang? Kan? Semua jenis macam, "Oh, mana projek yang kita masuk? Apa syarikat kita nak jadi?" Seriously, kan? Benda ni memalukan sebenarnya. Dan contoh macam dalam hadis yang lain daripada Abu Dzar Al-Ghifari, kan? Qala, berkata Abu Dzar, "Qultu," aku kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni? Ala tasta'miluni? Kau tak nak gunakan aku ke, jadikan aku amil, kutip zakat ke apa? Kan aku nak jadi wakil kau." Kan dia maksud dia jadi kerjalah. Tu Nabi SAW bila Abu Dzar kata macam tu, qala, beliau berkata, "Fadaraba bi yadihi ala mankibi." Maka Nabi pun tepuk tangan dia dekat bahu aku. Nabi tepuk bahu dia. Nabi tepuk. Thumma qala, kemudian Nabi kata, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'if, engkau ni lemah. Wa innaha amanah, dan ia perbuatan untuk kerja ni tadi jaga ahli warak rakyat ni adalah amanah. Wa innaha yaumul qiyamati khizyun wa nadama, dan dia pada hari akhirat nanti ada menjadi apa? Kesedihan dan juga penyesalan." Okey? Menjadi kemalangan dan juga penyesalan. Khizyun, kemalangan dan juga dengan penyesalan. Illa man akhadaha bihaqiha, kecuali siapa yang mengambilnya dengan haknya. Dia ambil benda tersebut dengan haknya. Mana dia buat tanggungjawab tadi. Tapi lah masalahnya, nak jaga macam tu tak sekali. Kan, kalau pemimpin zaman kita boleh sebenarnya. Kan, kalau ikutkan dengan kereta laju kan, orang pusing. Dia boleh pusing setiap hari. Tengok apa jadi dekat masyarakat dia. Macam kadang-kadang Datuk Bandar, tengok dekat sini park banyak. Dia diam je, tak buat apa. Apa sal? Kan, ke orang Taman Tun suka mabuk? Soalan. Kan, kena tanya. Kan, itu logik. Kalau dia kata yang ramai non-Muslim kat sini, logiklah benda tu tadi ada. Macam dekat Kota Damansara kan, section yang lama kan, yang section 6 dan apa. Oh, penduduk kawasan berkenaan minta 7-11, jangan letak arak. Pasal nak jual arak, kami semua Muslim. Kawasan berkenaan, 80% Muslim, pasal nak jual arak? Why? Soalan, tanya kenapa? Jadi di Taiwan itu, jadi diorang tak jual. Ini jumpa apa 7-11 kat sana tak jual arak. Sebab diorang tuntutan daripada ni. Tapi inilah kadang-kadang pemimpin tak pernah fikir benda ni. Suka hati je sumbat kan. Budak sekolah kena faham tau. Arak ni bukan barang kawalan. Dia tak macam rokok. Rokok 18 tahun ke atas boleh beli kan. Arak tak ada. Kalau ada budak umur 12 tahun beli pun tak ada siapa yang kata tidak. Tahu tak? Kena tunjuk IC Muslim kalau ya ke tidak. Tapi masalah siapa nak jaga? Tu masalah pemerintah kena jaga. Jangan kata macam masing-masing jaga diri sendiri. Uji iman masing-masing. Siapa ajar? Itu sebab kenapa seorang tu menjadi pemerintah, seorang jadi rakyat, supaya jangan sampai nanti yang memerintah tadi tu tak jaga rakyat. Dan bahkan dalam amar ma'ruf nahi munkar ni, macam dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, "Masalul qa'imi ala hududillah." Masalul qa'imi ala hududillah. Qa'imi ala hududillah wal waqi'i fiha. Wal waqi'i fiha, macam dalam Bukhari ya. Dia kata, "Masalul qa'imi ala hududillah." Misal orang yang melaksanakan, menjalankan hudud-hudud batasan-batasan Allah. Pemerintah lah yang buat ini, yang ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. "Wal waqi'i fiha," dan orang yang kena ke atas dia perintah-perintah tadi ataupun larangan tadi. "Kama salil qaumin,"
seperti satu kaum istamu ala safinatin, mereka buang undi untuk naik sebuah kapal. Ada buah kapal, mereka nak naik kapal tadi buang undi. Ha, pilihan raya. Okey. Fa asaba ba'dhum a'laha, maka menimpa sebahagian mereka, dapatlah sebahagian mereka. Ini kedudukan di atas kapal, atas dek. Wa ba'dhum asfalaha, dan sebahagian mereka lagi dekat bawah kapal. Fa kana alladhi fi asfaliha, ada dan adalah orang yang duduk di bawah kapal ni, idza staqau minal ma', bila mereka rasa dahaga nak minum air, maru ala man fawqa, mereka minta daripada orang atas mereka. Eh, kata, eh, air, kami nak minum dan sebagainya. Okey. Okey, faqalu, lalu salah seorang di kalangan mereka ni pun yang duduk bawah ni cakap, law anna kharaqna fi nasibina hadha kharqan fi nasibina kharqan, kalau kami tebuklah, kita tebuk kat lubang kita ni satu tempat, satu lubang, walam nu'zi man fawqana, tak payah kita kacau orang atas kita. Ya, kita gitu, kita guna air keliling kan, air kan, ibu ni air minta atas, apa salah tebuk sini kan direct lagi bagus. Kita dah tebuk. Jadi Nabi kata fa in taraku, kalau mereka biarkan, biarkan atas alasan adalah uji iman dan sebagainya kan, pandai-pandai jaga diri masing-masing. Sedangkan duduk di atas tadi sepatutnya jaga kerjanya menjaga. Okay, jaga kawal undang-undang, jaga kawal kemasyarakatan, kawal berkenaan keuangan dan sebagainya. Kena jaga. Maksud dia kalau biarkan apa yang orang-orang nak tepuk kapal tadi buat, halaku jami'ah, mereka semua binasa semua sekali. Yang atas kena, bawah kena, habis jahanam. Tak kira siapa, semua kena. Wa in akhadhu ala aini, kalau mereka tahan tangan orang-orang berkenaan, tahan, sekat. Dengan sebab tadi, dengan undang-undang yang Ta'ala letakkan tadi, sekat mereka daripada buat benda yang merosakkan akhlak, sekat mereka daripada buat benda yang merosakkan jenayah-jenayah sebagainya kan. Ni jenayah dilihat dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Apa hak harta benda sahaja ataupun nyawa. Sedangkan benda maruah adalah termasuk. Kita ada tiga benda, bukan nyawa dan harta saja. Maruah macam mana? Akhlak, moraliti kan, moraliti masyarakat tadi kena jaga. Ni diam kan, ada pap naik diam kan. Sedangkan tahu tak elok. Kan bila tempat urut tadi bukan urut sebenarnya. Urutnya bukan urut. Maksudnya ya, ada kerja dia, kalau dia kata masyarakat rakyat sendiri buat kerja, bawa parang dan sebagainya, itu tak boleh. Dalam Islam haram. Kita yang sentaklim kan nampak, ini adalah mungkar. Macam-macam semua buat kayu, kami tak suka. Tak boleh. Anda tak berhak buat benda berkenaan. Ini kerja kerajaan. Jadi siapa jadi menteri wilayah dan sebagainya bertanggungjawab atas benda ni. BKL pun bertanggungjawab. Siapa kenal diorang bagi tahu. Ni kadang-kadang letih. Kita tulis surat dah dulu sebenarnya. Kita tulis surat dah. Tapi diorang tak faham-faham juga, terpulang. Mana terpulang. Kita dah bagi tahu Allah Ta'ala juga yang menjadi hakim sebenar. Pasal kita kata benda ni tadi atas dasar sebagai pemerintah kena tahan. Dan kalau mereka tahan tangan-tangan orang berkenaan, najau wa najau jami'an, mereka selamat. Semuanya berjaya semua sekali. Itu sebenarnya tajuk dia. Jadi kita kata dalam tajuk ni, seorang pemerintah tadi dia bukan jaga harta, nyawa saja, apa? Akhlak, maruah atau keturunan orang pun kena jaga juga. Bukan main lepas macam tu je. Nak buat macam mana? Diorang suka. Ada alasan kata apa? Tapi kalau sekat pun nanti ada juga. Itu alasan paling bangang. Kan ada orang cakap itu. Dia kata, ustaz, kalau kita sekat-sekat benda ni payah, so kita bagi je lesen. Pernah dengar ayat ni? So bila kita ada bagi lesen, dia pelacuran terkawal. Tahu cerita tak? Tak tahu cerita ni? Haa, ini kata pelacuran haram, pelacuran tak haram ni. Ni pelacuran haram, halal dan sebagainya. Arak, halal, haram. Kes ni lah cerita dia. Pasal dia kata alasan dia, kalau bagi lesen, kita boleh kawal. Berapa banyak yang jadi pelacur, dia kata. Bangangnya, siapa ajar? Sekat terus lah. Kan? Sekat terus, tutup benda berkenaan. Kalau tak ada ni, sekian-sekian kahwin. Payah sangat kahwin satu, kahwin dua. Gelak, semua senyap. Kan? Itu contoh dia sebenarnya. Kan kita kata dalam Islam, benda yang halal tu dilaksanakan. Yang haram kita sekat. Mereka daripada orang tu buat benda-benda kasih gelap kan, secret lover dan sebagainya, galakkan perkahwinan lebih daripada satu. Oh, salah dia. Kan daripada benda tu tanggungan kan, sebab tak langsung tanggungan ibu tunggal tanpa ni bagi kahwin. Lepas tu bantu juga. Apa masalah dia? Serupa je. Daripada keadaan dia tak ada suami yang halal, dia dapat suami dan halal. Kemudian anak dia dapat ditanggung oleh suami berkenaan. So, selesai satu masalah lain. Ini bukan bagi sekat. Mana secret lover tak apa. Kahwin, ambil 10 tantangan. Masuk mahkamah, angkat ikrar, aku janji. Apa hal? Kan? Contohnya lah. Bukan maksud dia saya kata, tuan-tuan semua kena bagi suami kahwin lain. Maksud dia, kena bagi tahu bahawa apa? Tajuk dia sekarang ni, pemerintah tadi bila dia aramkan, halal dan sebagainya, jaga maslahah, bukan masalah poket sendiri. Bukan kenyang sendiri, faham? Faham eh? Baik. Okey. Dan dia kata lepas tu, hadis 111 daripada Hammam bin Harith
Dari Hammam bin Harith. Kita buka hadis lain tadi balik eh. Selafaz tak sama. Qala, beliau berkata, kana rajulun, dahulu seorang lelaki, yang qulul haditha ilal amir. Dia ni suka untuk menukil-nukilkan cerita kepada pemerintah. Orang buat sini je, ni SB. Ni kerja SB, kan? Yang cerita, ustaz tu kata apa? Ustaz tu hari ni dia telah apa mempermain-mainkan masalah filem Malaysia. Tidak ada cerita menteri jahat. Contohnya lah kan? Memang sungguh pun tak ada. Bukan saya bohong, betul tak? Kalau saya tipu ke? Tak tipu. Cerita Tamil ada. Menteri jahat. Polis jahat pun ada. Cerita. Okey. Cerita pun Melayu tak ada. Okey, tak boleh buat. Buat nanti kan mula orang cuy. Pandang kan menteri jahat-jahat. Okey. Dahulunya seorang lelaki ni kerja dia menukilkan cerita. Dia jumpa tengok orang ramai penjumpa kan. Cerita pada Amir. Pada kepada gubernur. Fakunna julusan fil masjid. Lalu kami ketika tu duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid dengan apa Hammam bin Harith. Dia duduk dengan para sahabat Nabi ya. Antara sahabat yang duduk tu adalah Huzaifah ibn al-Yaman. Dia duduk dengan Huzaifah. Faqala al-qaumu. Lalu berkatalah orang ramai ketika waktu berkenaan. Hadha, dia tunjuk lelaki yang datang tu. Mimman yanqulul haditha ila al-amir. Termasuk di kalangan orang yang adalah di kalangan orang-orang yang menukil-nukilkan cerita kepada gubernur, kepada pemerintah. Mereka kerja dia jadi apa pengadu lah, pengadu. Hari ni diorang khutbah bersemalam, diorang sekian. Hari ni Yasin Taklim mengajar, dan contohnya kan. Kalau diorang datanglah. Tapi ada orang kata diorang datang, Allah Alam. Tapi kita ajar benda, kita salah pula ajar kan. Ajar hadis Nabi. Bukan ajar dengan senapang. Okey. Jadi bila kita kata menukil-nukilkan cerita ni, qala, berkata perawi ni Hammam bin Harith, faja'a, lalu lelaki terdatang, dia datang, he came, hatta jalasa ilaina, until dia duduk bersama-sama dengan para sahabat. Ketika tu dengan tabi'in yang selalu dengan para sahabat. Lalu bila duduk saja, faqala Huzaifatu, berkatalah Huzaifah ibn al-Yaman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk syurga, qattat, iaitu apa? Orang-orang yang menukil-nukilkan cerita, mindah-mindahkan cerita, ya, atau mengadu domba eh. Ini kita kata dalam hadis berkenaan, dia kata itu tak masuk syurga qattat at ainamam. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang berikutnya, diriwayatkan dengan lafaz namam. Namma maksud dia membesarkan. Qatta, qatta dalam kitab sihat al-qattu namul hadis. Qattu maksud dia membesar-besarkan cerita. Qatit misalnya apa dia kata namimah. Qatiti ay namimah. Namam ni ataupun qattat ni ia adalah orang yang mengangkat-angkat cerita dan apa memecah-mecahkan dia macam dia bagi sini sikit, dia bagi sini sikit, dia bagi sini sikit. Dia kan dia kerja dia menyebarkan cerita. Kan spekulator pun ada juga separuh kerjanya ni. Tapi yang ni biasanya kalau dalam masyarakat kita ni ialah macam saya kata SB dan sebagainya lah. Ataupun sebaliknya kan untuk membangkang ada juga. Yang kerja tukang apa tukang ni. Blogger. Type. Hari ni ada benda sekian. Tak ada pun dia type. Ha, ini boleh pun sama juga. Adik-beradik je. Kerja memindah-mindahkan cerita benda tak ada kata ada. Nak tanya soalan. Pasang lilin ketika perhimpunan tu untuk apa? Ni kena beritahu pasal benda-benda berkaitan pasang lampu, pasang api dan sebagainya. Berkaitan dengan akidah umat Islam, benda tu ada kaitan tau. Berkenaan dengan contoh macam apa Hinduism ataupun apa dalam Christianity dan sebagainya. Penyalaan lilin tadi ada simbolik dia. Maka haram umat Islam terlibat sama. Ini sekarang saya tengok ada selamba suka hati je. Pasang lilin apa hal? Kan? Ni tak pernah kadang-kadang tak tahu benda. Himpun-himpun kemudian nyala lilin, nyala api. Ini benda-benda tak boleh tak dibenarkan dalam Islam. Kan man tashabai qaumin hum minhum, barang siapa menyerupai satu kaum di golongan mereka. Kalau benda tu menyerupai Kristian, Kristianlah kita. Kalau menyerupai Hindu, Hindulah kita. Jaga bab ni kena jaga. Bagi siapa-siapa ada anak beranak ikut benda-benda berkenaan, pasang lampu-lampu je yang ikut. Tak dibenarkan. Baruan tu tak ada benda. Ini yang orang pergi perhimpunan tu pasang lampu. Boleh, tak ada masalah. Zaman Nabi SAW dahulu pun lampu, lilin dan sebagainya nyala kan. Tapi bukan kerana kematian orang atau kejadian atau protes atau sebagainya atau orang mati, tak boleh. Yang saya ingat ada siapa mati, Tio Beng Hock apa sekali mati ada orang pasang lilin. Termasuk Muslim sekali, gila apa? Belajar mana ni?
Nah, ini masalah kena jaga-jaga sikit. Tak dibenarkan dalam Islam menyalakan lilin api, mengiringi mayat dengan api dan sebagainya, tak dibenarkan. Itu bukan amalan Islam, Majusi dan juga Kristian. Tapi kita Islam ni seronok kan? Interfaith religion ni. Ngarut betul. Tak tahu benda. Tak buatlah benda yang halal. Yang benda halal buatlah. Kan baca Quran ke, belajar hadis Nabi ke, duduk kumpul orang ramai belajar hadis Nabi. Kan bagus. Dari kerja lain. Kita tak faham betul. Jadi masa dia kata orang Renamam ini adalah orang yang mengangkat cerita dan mengagih-agihkannya. Mengagih-agihkannya. Menyebarkannya. Di atas bentuk untuk kerosakan. Dan melemparkan apa? Kejahatan. So dia berlaku kejahatan. Macam tu macam di Syria kan. Bila berlaku pembunuhan kepada apa, kepada umat Islam. Sebenarnya yang berlaku sekarang ni bukan the first time. Dulu zaman bapak dia, Bashar al-Assad ni, bapak dia dulu, Hafiz al-Assad, pernah bom satu perkampungan, Hama tu, bandar Hama tu, dia bom 60 ribu orang mati. 40 ribu ke 60 ribu orang mati, Islam. Dia pernah buat dah dulu. Cuma zaman dahulu, sistem tertutup eh. Tak ada internet dan sebagainya, orang tak tahu cerita. So semua benda tu dianggap sebagai benda dalaman negara. Zaman kita sekarang ni, zaman internet punya sebar, so benda tu dengan cepat sampai keluar. Sekarang ni macam kita dulu tu kita tak tahu. Rupanya Iran terlibat sama. Hantar tentera. Itu musuh Islam tu. Kemudian Hizbullah, Syiah pun masuk sama. Tahu kan? Ke ada yang tak tahu cerita. Sekarang ni Hizbullah dah masuk sekali bersama tentera Syria serang umat Islam di sana. Dia tolong umat Islam, apa isi kerajaan Syria bunuh rakyat Syria. Jadi sini baru dizahirkan. Kadang-kadang yalah, benda ni musibah eh. Allah Taala berikan kepada umat Islam, tapi dengan musibah ini dizahirkan siapa yang sebenar-benarnya umat Islam, siapa yang bukan. Siapa sebenar-benar pembantu Allah Taala, siapa musuh Allah Taala. Allah sebut dalam Quran surah apa Al-Ankabut ayat pertama. Allah Taala nyatakan Alif Lam Mim ahasiban nasu ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka boleh mereka berkata kami telah beriman? Sebab mereka tak diuji lagi. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sesungguhnya Allah Taala kata kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sebab Allah Taala dapat zahirkan dengan ujian tadi siapa-siapa yang benar dan siapa-siapa yang apa? Pembohong. Ni pembohong nampaklah. Oh, Hizbullah macam tu. Ya, kalau siapa lagi pandai kata Hizbullah tu melawan Israel, maka dia sebenarnya tersilap faham sebenarnya. So, diorang adalah orang di antara orang yang bunuh Islam sendiri sebenarnya. Kena jaga sikit benda macam ni. Baik. Jadi kita kata dan kisah ni macam benda macam ni, kita kata penyebaran kisah macam ni kan yang berlaku pada rakyat diorang tu sebenarnya kali baru tadi lah. Orang-orang yang datang jumpa kerajaan bagi tahu ada benda sekian. Macam dulu yang di Iraq berlaku bila apa orang-orang yang masuk Iraq apa inspektor senjata kan yang keluar daripada Iraq kata ada senjata. Ada orang adalah Qattat atau Dammam tadi. Contoh-contoh dia. Dengan menyebabkan satu kampung tadi, satu negara tadi jahanam dengan sebab apa? Kata-kata dusta yang mereka sampaikan. Mereka lagakan orang ni dengan orang ni. Ini dia actually dua bentuk lah. Dan tapi zaman sekarang ni kita kata Qattat ni pun masuk dalam kelas-kelas pengajian agama. Bila ada orang tu jumpa ustaz ni, dia bantai ustaz sana. Dia jumpa ustaz sana, dia bantai ustaz sini. Ha, tak boleh. Ini juga merosakkan hubungan umat Islam sama sendiri. Mana orang tersebut dipanggil namam. Dia menyebarkan cerita untuk apa? Dia bukan nak belajar, bukan nak solat pun. Dia kata, ustaz. Okay. Dia kata, ustaz yang tu kata. Dia tak buat pun benda tu. Tapi dia sibuk nak sebarkan. Salah. Okay, kalau dia kata benda tu, kan dia kata salah, mungkin manusia tu silap dan sebagainya. Tapi bukan kerja kita menyebarkan kisah-kisah untuk melakukan kerosakan di antara manusia. Okey. Dan dia kata apa? Berkata Ibn Arabi, Qattas ni adalah orang yang menukilkan daripada engkau apa yang kau ceritakan dia, tapi kau sembunyikan. Kau cakap dan kau sembunyikan. Tapi dia sebarkan cerita tersebut. Tuan Qattas. Okay. Manakala Qassas pula adalah orang yang mendengar kepada engkau apa kau ceritakan tentang orang lain. Kemudian dia nukilkan benda tu daripada engkau. Macam dia cerita tak cerita sama orang lain, dia bercakap sendiri, orang tu cerita pada orang lain, bin Qattas. Dia kan kita cerita tentang orang, kemudian dia ambil cerita tadi, dia cerita kat orang tu, kata kita cerita, dia panggil sebagai Qassas. Okay, itu dia panggil Qassas, sin eh. Sama namam tu dia merangkumi kedua sekali. Namam merangkumi kedua-dua sekali. Memang selamat dia untuk merosakkan orang. Dan dalam hadis ini ada dalil bahawa namimah atau perbuatan mengadu domba ni menyebarkan cerita-cerita untuk membuatkan orang apa kena hukuman dan sebagainya termasuk daripada dosa-dosa besar. Termasuk daripada dosa-dosa besar. Bahkan ini dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan orang yang kena seksa kubur.
siksaan kubur. Yang Nabi SAW kata mereka berdua diseksa, mereka tak diseksa pada benda yang besar ikut pendapat mereka, tapi ia adalah besar di sisi Allah Ta'ala. Seorang tu kencing tak bersihkan, seorang lagi apa? Berjalan di muka bumi ni dengan namimah. Ini namam, dia kerja dia. Jumpa orang sekian, kau tahu orang tu buat apa? Jumpa orang sekian, kau tahu dia buat apa? Dia laga-lagakan. Okay? Dan bahkan yang macam dalam kisah hadis Nabi ni, yang apa Hudzaifah sebutkan adalah ketika mana, ialah pasal mungkin kadang pemerintah dengan rakyat kadang ada macam konflik sikit. Tapi kerja dia macam tu lah, nukilkan. Supaya pemerintah makin benci pada rakyat. Makin jahat. Dan rakyat pula makin menyampah dengan pemerintah pun sama juga. Ya, kerja dia nukil-nukilkan macam ni. Ya, kita kata benda ni, pasal kita kata memang salah. Dalam Islam adalah salah. Okay, dan demikian juga, kerana dia jadi dosa besar kerana apa yang mengiringi perbuatan namimah ini daripada kerosakan dan kejahatan yang besar. Banyak benda-benda musibah masyarakat umat Islam berlaku zaman sekarang, berlaku dengan sebab ini. Kerana SB ni tak faham benda, dia baca-baca je, dia kata, diorang sebut senapang, sebut kapal terbang, sebut menteri, sebut bom. Mari kita tangkap. Kadang-kadang macam tu je. Jadi kes dulu apa, macam jadi kes dulu apa berkenaan dengan kelas agama dulu, ada ustaz guru Syria tu. Yang apa, ada ustaz-ustaz yang terlibat kan. Okey, jadi kesannya macam tu juga lah. Nak kata pendakwaan, tak berlaku. Kenapa diorang tangkap? Entah. Kan? Itu teroris. Kenapa? Ya ke? Tak tahu. Semua sekali. Yang kadang pelik-peliknya orang ni macam kelakar. Macam bercerita, macam benda cerita keluar. Kan? Kadang-kadang benda tak betul pun. Dapat daripada ejen telibarut CIA. Daripada Israel, Mossad punya maklumat. Kita habis umat Islam kita. Kita penjarakan. Ni salah. Ya, tapi lah, kisah tadi sampai dengan mulut tadi lah. Benda tak betul pun tapi akan cerita tersebar. Bahaya. Sebab kenapa Allah Ta'ala jadikan benda ni sebagai dosa-dosa besar melalui hadis Nabi SAW. Jelas? Baik. Bab As-Sadis As-Sabi'ah wa Arba'in. Bab As-Sabi'ah wa Arba'in. Wa min bab Raf'ul Amanati Wal-Iman min Qulub. Raf'ul Amanati Wal-Iman min Qulub. Qawluhu Bab Raf'ul Amanati Wal-Iman min Qulub Wa Ardul Fitani wa ardul fitani 'alayha wa ardul fitani 'alayha fi raf'il amanati wal iman min qulub bab fi raf'il iman amanati wal iman min qulub wa ardil fitani 'alayha wa ardil fitani 'alayha 112 an hudzaifata qala haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithaini حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجلي كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا
walaysa fihi syai'un. Walaysa fihi syai'un. Thumma akhadha hasatun, thumma akhadha hasatan, thumma akhadha hasatan, fadahrajaha ala rijlihi. Fadahrajaha ala rijlihi. Thumma yusbihun nasu yatabaya'un. Thumma yusbihun nasu yatabaya'un. La yakadu ahadun, la yakadu ahadun yu'addil amanata, yu'addil amanata hatta yuqala, hatta yuqala inna fi bani, inna fi bani fulanin, inna fi bani fulanin rajulan aminan, rajulan aminan hatta yuqala lirrajuli, hatta yuqala lirrajuli ma ajladahu, ma ajladahu, ma azfarahu, ma azfarahu, ma aqalahu, ma aqalahu, wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman, wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Laqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bayatu, laqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bayatu. La in kana musliman, la in kana musliman la yurid la yar, la yar, la yarad la yaruddani la yaruddannahu, la yaruddannahu alayya dinuhu, la yaruddannahu alayya dinuhu. Wa la in kana nasraniyan, la in kana nasraniyan, nasraniyan aw yahudiyan, aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'i, la yaruddannahu alayya sa'i. Wa ammal yawma, wa ammal yawma fama kuntu ubayi'u minkum illa fulanan wa fulana, wa ammal yawma fama kuntu la ubayi'u minkum illa fulanan wa fulana. Al-hadith 113. Wa anhu, ayan Hudzaifatul Yaman, qala, qala kunna inda umara, qala kunna inda umara faqala, faqala ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitana, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitana. Faqala qaumun, faqala qaumun nahnu sami'nahu, nahnu sami'nahu. Faqala, faqala la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarihi, la'allakum ta'nuna, la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli, fitnatar rajuli fi ahlihi, fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarihi, wa jarihi. Qalu ajal, qalu ajal, qala, qala tilka tukaffiruha, tilka tukaffiruha as-salatu, as-salatu was-siyamu, was-siyamu was-sadaqatu, was-sadaqatu. Walakin ayyukum sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama, walakin ayyukum sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yadhkurul fitana, yadhkurul fitana allati tamuju yawmaujal bahri, allati tamuju maujal bahri. Qala Hudzaifatu, qala Hudzaifatu faaskatal qaumu, faaskatal qaumu faqultu ana, faqultu ana qala anta, qala anta lillahi abuk, lillahi abuk. Qala Hudzaifatu, qala Hudzaifatu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tu'radul fitanu 'alal qulubi, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda, kal hasiri 'udan 'uda fa ayyu qalbin ushribaha, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda, nukita fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha, wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda, nukita fihi nuktatun bayda hatta tasira ala qalbain,
hatta tasira ala qalbain ala abyada mithla as-safa ala abyada mithla as-safa fala tadurruhu fitnatun fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard ma damatis samawati wal ard samawati wal ard wal akharu aswadu murbada kalkuzi mukhajjaya kalkuzi mujakhaya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa qala hudzaifatu fahaddastuhu anna bainaka wa bainaha baba mughlaqa yushiku an yuksara faqala umar akasran la abalaka falau annahu futiha la'allahu kana yu'ad qultu la bal yuksar fahaddath wahaddathtuhu anna dhalika albab rajulun yuqtalu aw yamutu hadithan laysa bil aghalit qala abu khalid faqultu li sa'di ya aba malik ma aswadu murbada qala shiddatul bayad fi sawad fi sawadin qala qultu famal kuzi mujakhaya qala qultu famal kuzil mukhajjia qala mankusa baik bab fi raf'il amanati wal iman bab mengenai diangkat ya diangkat atau ditarik al amanah wal iman amanah ya kejujuran dan juga iman minal qulub daripada hati-hati mana sekian hati-hati manusia wa ardil fitani dan pembentangan ya pembentangan fitnah-fitnah ujian-ujian alaiha ke atas hati-hati berkenaan bab diangkat berkenaan dengan pengangkatan apa diangkat eh amanah dan juga iman daripada hati-hati dan juga dibentangkan kepadanya fitnah-fitnah ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti sini, ada soalan? Berhenti. Stop sini. Ya, nanti kan riwayat. Tak apa. Ada soalan? Apa benda soalan apa? Tak ingat kelas ni tu kelas tafsir. Pasal bencana yang disalut emas tu. Dia totally salut ke macam mana? Actually macam ni, kadang dia kata benda tu macam Nabi SAW ada bekas tau. Bekas minum Nabi daripada cawan daripada tanah dia pecah. Lalu dijahit balik dengan perak. Jahitan kecil sikit je. Tak mengapa, yang tu tak apa. Jadi sikit kan untuk pasal nak bagi tahan lama bagi bekas tapi tak ada petri dia tak ada masalah tapi kalau untuk macam salut lah no not sure about the ring or the scan tak ada dia cerita kalau kata benda tu memang kita tengok nampak emas lah ah kita nampak emas lah dia tapi kalau kata benda tu elakkanlah kadang-kadang yalah pakai tak adalah minum pakai gelas tu nanti jadi masuk syurga pun jadi yalah kalau dia kata nak pakai, pakailah yang, sederhana, kan? Kau belajar bersederhana dalam penggunaan. Kan, kulit tapoe pun halal juga, kan?
besar lagi oleh isi air. Dia tak ada masalah. Jadi sendiri elak dia sebenarnya ini pembincangan para ulama tentang tajuk bekas air bekas daripada apa? Bekas daripada emas dan perak tu. Dia bukan dia pembincangan tu disebut dalam bab berkenaan bekas-bekas air, kan? Punca dia sebab nak bincangkan berkenaan dengan kalau air tu dalam bekas emas dan perak boleh tak kita wuduk? Jawapannya boleh. Tapi guna untuk makan dan minum tak dibenarkan. Wuduk itu sah. Tak pernah tak sah. Tapi tajuk dia sekarang ni menggunakan bekas macam tu untuk untuk makan dan minum tadi agak yalah lampau-lampau lah. Orang miskin tak ada kan, kita kata pakai pipe biasa tak apa, tapi pipe tombol tu daripada emas. Kan menunjukkan kita ni kaya. Tapi kalau duit tadi kita bagi untuk sedekah lebih baik daripada kita pakai macam tu. Misalkan menunjukkan kekayaan kita. Tapi benda tadi macam dikatakan oleh apa Umar kepada Nabi SAW, Nabi ini adalah nabi kan. Tapi pemimpin atau pembesar Rom dan Parsi tu raja. Pengurusi mereka emas dan perak. Tapi Nabi hanyalah Nabi kan? Utusan Allah Ta'ala, kekasih Allah. Tapi Nabi tak pakai macam tu. Elakkanlah. Macam Nabi kata, ia untuk mereka di dunia, untuk kita di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti bekas-bekas tu akan pakai di akhirat nanti dan syurga adalah emas dan perak. So pakai, tunggu di sana. Belajar sabar. Tak, macam pinggan tu kadang kita tepi je kan. Tapi kalau sedekah tu memang totally silver. Elak je lah terus. Tak apalah, letak tempat lain tu sama pakai. Better safe than sorry. Tahu? Nanti kata, dia tak tahu tak boleh. Tapi ingatkan boleh. Saya tak cakap tak boleh. Saya tak kata boleh kan. Pasal benda tadi untuk kata totally, memanglah kita kata bentuk hiasan. Tapi kalau dia kata bentuk sampai macam tu sekali, masalah lah kan. Dia kadang-kadang tepi lah kan, penghidang lah. Dan bukan perak ni bukan mudah nak bersih kan. Kan payah gila. Gosok-gosok autosol, nanti orang makan pakai autosol sekali kan. Makan dia berasuh kan. Benda tu tak ada, benda tu macam ni. Kalau ada benda-benda yang harus untuk, contoh macam dia kata, ia untuk mereka dunia, untuk kita hari akhirat. So bentuk mereka harus je. Bagilah mereka pakai, lantarkanlah. Untuk mereka harus. Tapi memang kita kata dari segi asalnya, bukannya emas tu bukan haram kita miliki. Tak salah miliki. Pemilikan dia adalah halal. Cuma masalah penggunaan sebagai alat utensil makanan, maka tak dibenarkan. Tu je. Kan, yang kita ni kaya dah, tapi elakkanlah kaya kita hanya setakat untuk benda tu. Kayalah kita dengan cara kita bersedekah. Kan ingatkan kita baca hadis Nabi SAW, dia kata apa? Apa yang kamu pakai, yang kamu makan, kan, kamu habiskan. Kan Nabi kata dalam Sahih Muslim, bila seorang apa Nabi, salah seorang sahabat ni datang jumpa Nabi. Nabi sedang baca, Al-Hakumut-Takathur, melalaikan kamu sifat membanyak-banyakkan harta. Hatta zurtum maqabir, sehingga kamu ziarah kubur. Maksud bukan ziarah kubur, masuk kubur lah. Okay. Jadi Nabi pun baca, lepas tu Nabi kata apa? Yaqul ibn Adam, Allah Ta'ala kata, qala, anak Adam berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Tapi Nabi apa Nabi kata, lepas tu Allah Ta'ala kata, tidaklah ada untuk anak Adam ini, wahai anak Adam, laisa laka illa ma akalta fa afnait, apa yang kau makan dan kau habiskan, itulah harta kau. Ataupun apa yang kau pakai kau lusuhkan, apa yang kau infak kau kekalkan, itulah harta kau. Ataupun yang lain tu bukan harta kau. Maksudnya yang harta kita sebenarnya itu dia. Yang kita makan, kita habiskan. Yang pinggan tu bukan ni lah. Kita mati, anak kita ambil. Silap dia jual awal. Kita tak nak jual, dia jual. Kan? Dia tak pakai, kita pakai. Okay. Yang maksudnya itulah. Maksudnya benda tadi, harta kita sebenarnya apa yang kita makan, kita pakai. Kita makan, kita pakai, kita infakkan. Itu memang harta kita. Yang dua tadi kita habis kat dunia. Satu tu, mana? Akhirat. Mereka kita letak kat sini RM1. Sampai sana kita jumpa balik benda tu. Tak habis. Ha, saving sana lah. Saving untuk apa, life insurance tu dia buat. Tapi benda tu dapat ke anak, bukan dapat ke anda. Tahu tak? Tak ada mati nanti apa, datang ke apa, kapan ke lain ke daripada China kan, daripada sutera ke, tak ada. Yang tak ada duit banyak nanti malaikat macam, oh orang kaya. Kan? Tak ada, malaikat tak hormat. Faham tak? Yang jadi tajuk dia adalah orang tu, kalau dia dapat infakkan banyak, maka alhamdulillah akhirat nanti dia akan dapat banyak. Tu je. Faham macam tu je? Okay, faham eh? Baik, berhenti kat sini. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.